Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa kurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yamidin. Allahumma ta'alayna hikmataka wa syur'alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ruzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin summa amma ba'd. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ucap syukur kepada Allah ta'ala, alhamdulillah, kerana Allah masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama meneruskan kesinambungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu belajar dan juga mengajar. Hanya orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sahaja dipilih. Yang tidak dipilih, dia tidak akan berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu kita serahkan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Bukan nikmat itu hanya tertumpu kepada rezeki yang luas, nikmat juga itu ialah anak-anak, pasangan yang baik dan sebagainya. Maka kita tidak diuji dengan anak-anak yang ada hak lari rumah, malas sekolah, yang bagai-bagailah ujian. Sehari dua ni anak tu anak tahfiz balik, tak nak pergi, lari sampai ke Johor, duduk dengan kawan, nak kerja kelab malam. Kalau kerja kelab malam pula, bekahnya bekah tahfiz juga. Tahfiz tak ada habis, lari balik dan sebagainya. Jadi ujian daripada Allah Subhanahu SWT. Mak ayah dia harapannya tinggi lah, tapi itulah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukur kepada Allah ta'ala, kita tidak diuji dengan ujian yang berat, ujian yang kita tidak mampu. Sebab itu dalam tahiyat akhir kita, kita baca, jauhkan kita daripada ujian al-mahya wal-mamat, ujian hidup dan ujian mati. Ujian hidup, itulah ujian dia, takut kita tak mampu. Ujian hidup juga mungkin kita dihamburkan dengan duit yang banyak, wang ringgit yang banyak, yang menyebabkan kita lupa Allah Subhanahu wa taala, kita lupa syariat Allah. Kita uji dengan berbagai-bagai ujian. Maka kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur, kalau tidak syukur, Allah tambah terus. Allah bukan kata, kalau mu tak syukur, aku tak bagi ni ni. Tak. Inna azabi la syadid. Allah ugut terus. Kalau kafar, artinya kufur dengan nikmat aku beri, maka aku azab terus. Itu ugutan Allah bagi. Dia tidak kata ringan-ringan tak. Mana kalau mu tak syukur, mu kufur dengan nikmat aku, mengingat, mengingat baik. Azab aku ni pedih. Kalau dia aku azab, beratlah. Sebelum aku azab ni, aku bagi, aku bagi ruang kat kau, wahai hamba aku. Aku tak ada kira masa hidup atas dunia, jalanlah. Muak maksiat aku apa ke, aku tak balas. Tapi ingat, bila mu mati, jaga mu, jaga. Mu mati ke jaga, siap. Aku akan balas dengan syadidul iqab. Tu Allah dah janji dah. Maka sebelum Allah balas dengan kita dengan balasan yang yang tidak terperi, Allah sakit-sakit sungguh, sehingga badalna juludan akhar, Allah ganti kulit lama yang hangus terbakar dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum, juluduhum, setiap kali terbakarnya kulitnya, badalna juludan akhar, aku kata Allah, aku ganti dengan kulit baru. Liyazukul azab, biar mu rasa pedih. Masa-masa hidup dulu atas dunia dulu, aku lari yang buat tak era, tak dengar, mu tahu, tapi buat tak era. Dah mu tahu dah, dah lepas dah, buat dah, curi dah, ambil dah harta orang, ngetar dah, khianat dah kau orang, tapi tak taubat. Allah bagi banyak mu tak taubat. Nak lagi rasa-rasa macam, macam boleh hidup lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, pak.
kena jatuh darah tinggi apa tiba-tiba mati mengejut. Banyak sangat sekarang ni orang yang mati mengejut. Sebab tu berwaspada dan beringat sebelum sampai kat kita. Sebab keadaan dia dah mati ini adalah satu cabutan, bukan satu giliran. Kena cabutan tu kena atas kita walaupun kita umur muda, tetap juga kena. Walaupun kita tua tetap tak kena. Ya gitu. Jadi rezeki masing-masing. Baik, kita tengok hadis kita dalam Arba'in al-Khairiyah, hadis yang ke-27. Okey. وعن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة والفرقون بين الأحبة al-babun al-qura al-ghanat. Maksudnya daripada Abdul Rahman bin Ghanam dan Asma bin Yazid radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang apabila dilihat mengingatkan akan Allah, dan seburuk-buruk hamba Allah ialah mereka yang menyebarkan namimah dan memisahkan orang yang berkasih sayang dan mengharapkan keburukan menimpa orang baik. Baik. Hadis yang ke-27. Sebaik-baik hamba Allah. Sebaik-baik hamba Allah. Ni hadis ni hadis khairiyah. Hadis yang membicarakan mengenai sebaik-baik amal, sebaik-baik manusia, sebaik semua sebaik-baik. Ini hadis yang rengkah-rengkah yang dikumpulkan supaya kita kekurangannya ada 40 hadis yang berkaitan dengan benda-benda yang baik, benda khairiah, macam bulan-bulan Muharram ni benda khairi, benda baik yang kita kena buat. Puasa afdalus siyam ba'da syahrul ramadan ialah siyamu syahrul muharram ataupun syahrul haram. Selepas puasa ramadan, puasa yang paling afdal ialah puasa di bulan haram. Bulan haram ialah di antaranya bulan Muharram. Selain itu Zulkaedah, Zulhijjah dan juga Rajab, itu 4 bulan. Jadi pahala perang akan dapat kepada orang yang beribadat pada bulan haram. Sebab bulan 4 bulan ini adalah diharamkan berperang, tak boleh perang. Maka orang Islam nak buat apa tak perang. Sebagai balasan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta supaya dia dilipat kali gandakan walaupun tak perang. Siapa ibadat pada bulan haram, pahalanya pahala perang. Maka di antaranya ialah bulan Muharram, maka perbanyakkanlah puasa, istighfar, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Quran, menyentuni anak yatim. Ha, itu bulan ni. Bulan yang diharamkan untuk berperang, maka pahalanya ialah pahala perang dengan buat amal-amal sunat tadi. Termasuk juga ya zikir hasbi Allah. Hasbi Allah ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir tu. Perbanyakkan sehari buat 70-100 kali sehari supaya kita akan dapat pahala perang fi sabilillah. Sebab bulan tu bulan tak ada perang, maka nak bagi kelebihan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amalan-amalan dia. Di antaranya ialah bulan Muharram. Selain itu hari Ahad ialah 9 Muharram, hari Tasu'a, dan hari Isnin itu ialah hari Ashura, hari ke-10 bulan Muharram. Sunat puasa Tasu'a, sunat puasa 1 hingga 8 juga sunat. Cumanya 1 hingga 8 tu banyak nampak tu. 8 hari malah ambil ke 9 malah juga, ambil ke 10 malah juga, ambil kain kapan semua alim mulut sehari ya bulan Muharram tu kena ya. Tak sehari tu ambil guling ke macam mana ke, kuat ke pupu, kuat labu-labi ke apa puasa. Sebab kena pula hari Senin dapat double pahala pula, hari Senin lagi, se-Asyura lagi. Ini bulan Ashura tak cuti dah. Tak kena cuti dah.
Tak eh. Tak cuti sebab kalau cuti sedap juga lah. Hari Asyura, hari ke-10 eh, hari 10 kita buat bubuh Asyura. Kalau dalam askar dulu kita pakat buatlah bulan ini, bulan Asyura, bulan apa ni Muharram kita panggil bulan Asyura, bulan. Pakat buat bubuh Asyura pada hari ke-10. Pakat makan siang hari salah tak pakat hijau tu. Dia kena buat lepas Zuhur atau lepas Asar, makan lepas Maghrib. Ah tu waktu. Tak dia salah, tak jadi apa lah. Kita waktulah duk tani buat bubuh Asyura. Dia bubuh Asyura asalnya apabila mendaratnya apa ni kapal bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam pada 10 Muharram, maka mana-mana yang ada atas kapal tu lebih kurang 85 orang, pakat bawa makanan sisa-sisa hak ada. Hak tu ada beras, hak tu ada apa ni kledek, hak tu ada ubi, capur semua kali kacak-kacak-kacak-kacak jadilah bubuh Asyura. Bahan kita pakat bubuh apa? Daging, ayam seramu, kamu ayam kapur, kamu ayam hutan. Oh, petanding buat bubuk Asyura lah. Ha, tak apalah. Cumanya masa tu buatlah lepas Zuhur atau lepas Asar supaya dapat berbuka puasa sama-sama iftar jama'i. Ha, buatlah. Ha, surah anjurkan puasa, surah menyediakan untuk juadah berbuka puasa. Ha, gitu. Buat. Jangan tak buat. Offer. Siapa puasa, mari berbuka di surau. Tengok apa orang puasa? 10 orang. Ambil duit sini nak win. Buka puasa je bukan makan tau. Ustaz orang ni hak untuk buka puasa, ustaz sponsor. Buka puasa je. Tak kira lah kuaci sebutin pun buka puasa. Mereka kata, alah ustaz, aku kata buka puasa bukan makan semua kenyang. Jadi jual dah berbuka puasa, ajual 3 butir air. Eh, sejuk cukup ha. Oh, nak nasi kambing nak. Oh, dah puasa berapa jam yang nasi kambing dah. Kerja sikit upah nak usah. Mana? Buat eh. Offer. Betul tu. Buat buka puasa pada hari ke-10. Hari ke-9 tu biarlah, dia pilihan sendiri. Hari 10 tu besar mana. Sebab Nabi dan buat yang tu. Hari 9 Nabi tak sempat buat, Nabi wafat. Jadi khairiah ni, tu di antara khair ya, yang baik. Maka dalam hadis ini menyebutnya berkaitan sebaik-baik hamba Allah. Itu dia kata khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah. Alladhi idha ru'u dhukirallah, iaitu apabila dilihat mengingatkan akan Allah. Idha ru'u dhukirallah, orang tengok dia, orang tengok rajin nak berzikir kepada Allah. Macam mana? Mama ikut. Oh, dia tu rajinnya pergi masjid. Contoh. Jadi orang jadi rajin sebab dia. Itu sebaik-baik. Tidak orang tengok dia. Bila tengok ke dia, kita hok rajin semayang jadi malas semayang. Ada juga gitu. Aduh, aku tengok ke dia agak lemuh lalu. Jadi tawak. Jadi malas sebab tengok ke dia. Tahu. Kecil berdiri. Kadang-kadang berlari. Sekali-sekala berlari-lari. Contoh. Dia tidak ada tanda kebaikan pun pada dia. Itu orang yang paling baik. Bila kita tengok kat dia, mengingatkan akal Allah. Tengok dia, oh, rajin baca Quran, rajin berselawat, rajin berzikir. Mulut dia basah dengan bizikrillah. Mulut dia. Bunyi je Allah. Macam siapa yang pernah tengok Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Tengok kat dia tu, kita jadi semangat malam. Nak semayang. Tak tahu sebab apa. Tak lah, mulut puji, moga Tok Guru, orang kapung mu. Moga waris mu, tidak. Marilah orang lain. Tak tahu tuan ada, mari. Nak tengok, nama apa. Yang menyebabkan tuan tengok dia, rajin dan bersemangat. Siapa dia? Beritahu lah. Michael Jackson. Jadi semangat kita. Kita nak tengok dia jadi rajin. Kita dengar Syekh apa Nainak ke Syekh apa Sudais baca Quran, kita ada semangat. Itu maksudnya kita dengar, kita tengok, jadi kita ai macam mana aku nak maksudnya menyebabkan kita ingat kepada Allah. Tengok ke dia mengingatkan kita kepada Allah. Itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik ibad. Dan seburuk-buruk dia kata
wa syiraru ibadillah. Ha, stand by tengok kena atas apa ni. Seburuk-buruk hamba Allah. Macam namalah. Nama dak. Nama apa anakmu tu? Anak aku nama Khairul Bariyah. Siti Nur Khairul Bariyah. Oh, dia tu Siti Nur Khairul Bariyah. Ada dah nama kapo ni. Kita buat pelik sikit. Siti Nur Syarrul Bariyah. Oh, sedap dia kata anak kita nama Syarru anu Khairum. Kita tahu nama Syarru celaka. Ni Syirarun ini kata jamak. What we call in English plural. English kata plural. Kata jamuk, kata ramai, syirar, syarru, keburukan, keji, sekeji-keji. Jadi syarrul bariyah, sekeji-keji manusia. Nama anak apa? Siti Nur Syarrul Bariyah. Oh. Siti, kepujian tinggi. Siti itu maknanya Sayyidatina. Ataupun Sayyidati. Tuan, puanku, Sayyidah itu sebenarnya. Siti itu ringkasan syokfong, kata wasak. Ha, boleh guna belakang tu Sayyidati ataupun Sayyidatina. Sebab tu nama Siti. Ringkasan daripada situ, Siti Fatimatu Zahra, Sayyidatu Fatimatu Zahra. Ha, kita pun rekas Siti. Jadi Siti cantik dah, Nur cantik dah, Syarrul Bariyah sejahat-jahat manusia. Ha, jangan. Jadi Syirarun ini kata jamak atau plural daripada Syarr. Dan sejahat-jahat manusia ibadillah al-masya'una bin namimah, yang mana seburuk yang menyebarkan namimah. Berjalan di mana masya'un tu orang masyi. Masyi'un tu orang berjalan. Masya'un orang yang bergerak sentiasa dengan namimah, pelaga orang. Tokian dia namimah, namimah, ngada-ngada pelaga orang. Haa, dia tu kan Hazri ha. Oh lo dia AJK surah tu, tapi dia kata kata email lah, kata email baca telo. Ha, dia kata kata email tu ibu gilaga pula tu email, tak email. Aduh Hazri eh, oh, budak tu budak meriting tu. Dia kata kata email baca macam budak. Hai, tak tahu lah. Padahal tak ada pun. Haa, tu hijau dia. Dia pergi sana, dia pelagak pula. Yang berlaku sekarang ialah cyber trooper yang diupah untuk melagakan ustaz-ustaz yang ada. Haa, sama ni. Ni. Masya'u bin Namimah. Cumanya, dia dalam bahasa maya, orang tak nampak. Netizen. Yang jenis perangai lagu ni. Ni perangai ni lah sejahat-jahat manusia. Beringat sikit. Yang ambil upah. Yang ambil upah, cyber trooper yang pengupah, yang mengambil upah melagakan antara ustaz-ustaz, guru-guru, menyebabkan jadi orang jadi porak peranda. Ha, ni sejahat-jahat manusia. Sekarang ni tak ada dah orang lalu kat kampung. Eh, dia tu kan dia kata kamu, tak ada dah sekarang ni. Payahlah nak jumpa jalan orang kan? Macam Cik Kiyoh ke Cik Ruh je pelaga orang dia pergi dengan mulut mucung dia kain batik atas ni pergi nak lagu-lagu orang. Zaman dulu ya. Tukar penyebar berita dulu. Sekarang ni tak ada dah tangi ya. Sama lah ni. Yang berjalan dengan namimah. Maknanya dia bergerak dengan melagu-lagukan orang. Mengada-ngada. Haa tu. Ingat sikit netizen. Mentah-mentah dia jabatan dia ni. Oh dia sedap pelagukan. Kerja pula ada. Sebab saya tahu ni 2-3 hari lepas ada orang bagi tahu. Yang melagu-lagukan ustaz-ustaz ni dia ada grup dia. Yang diupah kos. Dan orang tu telah taubat pun. Kerja dia ni ialah dalam bilik dia tu dia ada 2-3 stesen. Yang ni YouTube, yang ni dalam Facebook, yang ni dalam Instagram. Dia pun tengok mana dia kerak, tam-tam-tam, pam dia buat. Lagu kan. Hak tak ada dia adakan, hak buruk ha, macam-macam. Ha, tu nama An-Namimah. Inilah sejahat-jahat manusia di akhir zaman ni. Wal-mufarriquna bainal ahibbah. Mufarriq, farriq ni memisahkan orang yang berkasih sayang. Mufarriq, memisahkan orang yang berkasih sayang. Tadi jalan tu, melagu-lagu orang tu maksudnya, memisahkan jugalah tu. Yang ni dia tengok orang yang berkasih sayang, dia memisahkan. Memisahkan dengan da'iyah-da'iyah seperti namimah tadi satu. Yang kedua, memisahkan dengan ilmu mistik.
Dia buat ilmu penjauh, pembenci. Dia tengok kamu ni rapat sangat, dia pun gunalah kaedah pembenci. Yang hantar jin dan sebagainya. Jadi suami isteri itu porak peranda. Ilmu pembenci. Ataupun suatu benda yang tak ada, diadakan untuk memisahkan di antara dua orang yang baik. Oh, ni akhir zaman ni orang yang paling jahat kali. Islam kata apa ni, wa'tasimu bihablillah jami'ah, bersatu dengan tali Allah. Iaitu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita datang untuk memutuskan dia, memecahkan dia. Maka Nabi kata, la yadkhulunal jannata qati'un. Hei, mu tak boleh masuk syurga wahai orang yang memutuskan silaturahim. Tak boleh masuk syurga. La yadkhulunal jannah qati'. Orang yang qati', tukar kerak. Bukan maktu'. Maktu' lain. Qati' lain. Antara dua. Saya dengan saya qati', saya tak tegur dia. Saya yang memutuskan, dia maktu' dia panggil. Dia yang diputuskan. Nah, dia tak. Yang memutuskan itu yang akan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, tak ada masuk syurga. Sebab dia yang memulakan. Sebab dia yang memutuskan. Hak sana tak nak putus, dia yang memutuskan. Sebab itu di antara benda yang halal yang paling Allah benci ialah berpisah di antara suami isteri. Abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang sepaling benci tapi halal berlaku ialah perceraian. Sebab bila bercerai, memisahkan di antara dua yang bersatu. Pisah. Bila pisah suami isteri, maka keluarga berpisah. Asalnya bersatu dua keluarga besar. Belah isteri kita ada 20 orang. Belah kita ada 20 orang. Jadi 40. Bila bercerai yang ni, maka yang 40 tu akan berpisah. Tak akan bersatu. Mungkin jumpa tegur begitulah. Ziarah dah kurang. Tak ada lah. Jarang orang ada, tapi jarang orang yang telah bercerai dia pergi jumpa pak mertua, mak mertua. Ada tapi tak banyak. Kecuali anak dia duduk dengan pak mertua, kalah dalam pertarungan di mahkamah, berebut hartanah. Terpaksa lah mengalah, nak pergi juga sekali-sekala. Kalau tidak, dia takkan pergi. Ada juga yang pergi tu sebab pak mertua baik. Baik sangat pak mertua. Ia yang nakal, yang teruk sangat ni anak dia. Jenuh dia dengar, ajar, tak ahulah, tak apalah, biarlah. Dia tak dengar, tak apalah, mu tinggallah dia. Sial kamu aku tengok. Sebab anak aku ni, oh, bukan dengan mu. Aku ajar dia daripada lelaki perut. Siapalah dia umur 20, nikah dengan mu, memang dia degil. Sebab tu aku suruh nikah cepat-cepat. Mudah-mudahan mu boleh ajar. Rupa mu kalah juga. Kata. Yang kita baik, kan? Ha, tu ni tua kita, kita baik. Betul lah, sama-sama isap rokok kuda garam. Jadi baik. Sama-sama putih rokok serupa. Sama-sama kretek, sama kuda garam ataupun rokok cap pulah sama. Tak. Satu ke hobian ni bagi. Hobi sama. Ada bukan tak ada, ada. Kalau tidak dia akan putus pisah. Ha, sebab tu dia halal tapi Allah benci. Maka semana-mana perbuatan yang boleh memisahkan orang, menjadilah dia sebagai hamba yang jahat. Kita nak ada kekuatan orang Islam tapi tak, sebab berpecah belah dengan sebab kita. Jalan dengan namimah ataupun melagu-lagukan orang ataupun memisah-misahkan orang. Wal baghunal bura'al anata, dan juga mengharapkan keburukan menipu orang lain. Bagh. Kita harap biar dia, biar kena. Lubang ada tak? Lubang ada tepi tu. Biar kena, biar kena. Oh, pecah tayar sebelah. Nah, suka kita, seronok kita bila jiran kita tayar dia apa ni bocor ataupun ring spok dia patah. Sebab hati. Kalau kita mengharapkan, mendoakan orang dengan kesakitan, dengan musibah dan sebagainya, itulah celaka, secelaka-celaka. Sebab diajar kepada kita untuk berdoa kepada orang Islam. Hatta istighfar pun sekali-sekala kita kena tukar atau tambah. Biasa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa, apa ni? Kita tambah lagi astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Sekurang-kurang 3 kali sehari. Istighfar ini sekurang-kurang 3 kali sehari kita baca.
Kau biasa astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullah, kita minta untuk itu aja. Astagfirullah, aku minta ampun padamu ya Allah. Allazi la ilaha ya man engkau la. Itu kita seorang. Tapi astagfirullahalazim li, ya Allah ampunkanlah li aku, wali walidayah, bagi ayah dan ibuku, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wa mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahalazim li wali walidayah, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahalazim li wali walidayah, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minin wa minan rahmatika ya arhamar rahimin. Tiga kali hari paling kurang kita minta ampun untuk diri kita, ibu dan ayah kita, dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta ampun kepada orang lain. Dia tak tahu pun kita doa untuk dia. Tiba-tiba kita lawat akas sebalik daripada yang Nabi ajar, doakan keburukan untuk dia, celaka. Inilah seburuk-buruk manusia. Patut doa yang baik-baik, doa biar orang tu mufli, doa orang tu jadi apa ni, miskin dan sebagainya, macam-macam. Kecuali doa umum kita dianiaya. Allahumma rudda kaiduhum ala nurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum. Itu lain. Apabila kita dizalimi, apabila orang Islam dikhianati dan sebagainya, maka kita bangkit malam berdoa dengan kunut nazilah ataupun doa besar. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma baddi syamlahu. Allahumma inna na'udzubika min syururihim, min syururi, ya Allah. Aku minta berlindung daripada jahat-jahat mereka ya Allah. Rudda, mumpulan semula ya Allah ala nuhurihim. Mumpulan semula segala jahat mereka, deki mereka, hasad mereka atas batu jemala mereka. Boleh? Ini kita bukan doa kejahatan tu, tapi doa pulih semula. Kalau dia buat kita jadi sakit geli, dia ada geli juga. Kalau gatal, dia jadi gatal juga. Allahumma rudda kaiduhum ala nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Menjangan kena aku jahat-jahat mereka. Rudda, balik semula ya Allah, balik semula. Kalau dia buat baik, baiklah. Kalau dia doa jahat-jahat lah. Allahumma rudda kaiduhum ala nuhurihim. Kembalikan semula tipu daya mereka atas belenggu-belenggu mereka. Wa na'udzu bika, dan minta engkau lindung kami semua min syururihim, pada kejahatan-kejahatan mereka, sama ada mata yang memerhati atau perbuatan jahat-jahat yang zahir. Dia ada dua tau. Hak zahir hak nampak nak pukul, hak tak nampak ni dia bahaya ku angin jadi santau angin, santau air, santau api, santau macam-macam, ataupun sihir dan sebagainya. Maka kita minta hari-hari minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta diselamatkan daripada segala keburukan berkenaan. Sebab itu maka setiap hari jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Doa ni arwah Sultan Iskandar Johor tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Tinggal doa ni, kalau kita baca doa makan depan dia tertinggal bismillahirrahmanirrahim la yadurru, masa tu juga kena keluar daripada daerah dia. Dia panggil, berapa lama duduk sini? 2 tahun. Lama lah tu. Bunyi lama lah tu, esok tak ada. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, tak ada. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat segala yang berada di langit maupun di bumi. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Doa tu je tinggal bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Kalau dia kuat gini, saya 3 tahun saya baca doa dia. 3 tahun baca doa arwah tuanku Johor. Baca doa dia bukannya membelakangkan dia, kena ngadap muka dia. Gi. Komando. Assalamualaikum tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena suara Nuh gaduk. Kalau tidak suara Nuh gaduk bahaya. Kali bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal balik awal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia Nuh gaduk punya. Kita jenuhlah. Awak gaduklah. Satu hari baca doa perbarisan untuk dia.
Ini kerja Allah Ta'ala. Saya dah lama dah baca masa tahun kedua aku duduk baca doa. Kira doa. Komando sekolah tuanku. Dia duduk atas petah, kita duduk bawah. Tak boleh setuh mic ni. Kalau dia mau buka, kalau dia mau tak buka, jangan setuh. Kita tak kerja kita baca doa. Dia ni kerja orang lain. Kalau mic tak bunyi, mampu lah tukar jaga tu. Sebab tu, tukar jaga pastikan sini dah buka, stand by kat sana tu. Takut tak terbuka. Kita tak sentuh dah. Tak ada lagi. Halo, halo, cubaan suara. Cubaan suara, tak ada, tak ada, tak ada. Ah, dia up juga, sah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang tengah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Oh, tangan dia. Saya duduk pada tangan dia je. Kalau tangan dia gerak macam tu, mana sedap lah tu. Tapi kalau tangan dia sak senyap tu, sudah. Mana tak kena. Dia duduk berhati. Oh. Senyap sudah. Tangan dia kaku macam tu. Qarlu inna lillah. Suatu hari baca-baca, duduk bawah ni. Dia ada kan ni sakut ni, mic ni. Ni buat hari tak nampak. Sakut satu baris. Dia baca banyak habis ni. Satu baris tu, kita pun tak ingat. Tapi anak cucu sebut belaka dah. Ikan di laut sebut dah. Kera di hutan semua sebut dah. Burung di udara semua sebut. Itu kelebihan doa jauh. Semua yang di air, di laut, di udara semua disebut minta keselamatan. Betul? Awal jauh. Dulu saya hafal tu doa tu. Segala ikan-ikan di laut, burung-burung di langit, apa semua tu minta doa. Semua sekali. Tiba-tiba tinggal tu. Tinggal satu sini. Tapi saya tengok tangan dia tu. Tapi dia geruk lagi tangan dia. Saya tak tahu tinggal ni. Orang belakang habis tu, amin ya rabbal alamin. Orang belakang mari ustaz. Habis hamun itu. Mu tak baca seperenggan. Yo ko baca doa. Mu tak baca ambo. Setiap kali kita baca orang istana duk tunggu belakang kita duk tanda ni. Takut salah. Kita tak terbaca. Tak apa kata. Tapi perlu yatim tengok keluar belakang, perlu sajak berkeluar juga masa tu. Habis sajak lah duk masa tu. Senyap. Dia pun turun petah, icik perbarisan. Habis perbarisan, dia pun mari tepi ni. Dia pun tengok. Kamu baca doa tadi. Ku. Bagus. Allah bagus. Alhamdulillah. Selesai. Tak jadi terminduk. Kau tidur 24 jam apa? Pasal la yaduru kena ada. Tu dia ambil perhati benar kalau utama sekali doa doa makan la ya duru kena ada tak memberi mudarat segala racun tak akan kalau orang racun kita betul-betul sebatil la ya duru pecahlah ni ada racun dari ni racun pecahlah la ya duru kalau tak pecah pun racun tidak memberi mudarat apa-apa pun kerana dengan berkat la ya duru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wassami'un dia cukup yakin dengan doa tu doa tu ayat Quran. Dan kita pun sama juga, kena yakin betul-betul mana-mana doa yang kita baca. Amalan-amalan kita yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maha, dia maha segala-gala. Hak dia lah. Bukan maha hak ada mulai hari ni tu bukan. Hak tu maha lain tu. Maha ada juga tu, 4 hingga 14 dah. Hak tu maha juga. Dekat Maik. Esok orang tak pergi lagi dah. Hari satu ahad juga berbondong-bondong lah makhluk di maha tu. Dia tengok lembu apa? Lembu apa panggil? Lembu hak usah hak maha tu. Sado. Sado. Oh, lembu sado. Macam-macam ada kok. Nampak orang okay, berbondong-bondong lah. Hari ni boleh masuk lagi. Esok tak boleh masuk lah pintu tu. Dia kena naik. Dia punya bagi kau naik lori dia kapok tahu lah. Baik. Huraian dia sendiri kata hadis riwayat dari Musnad Ahmad dengan lafaz khiyarukum. Okey, tak apa. Sunat duduk di majlis-majlis orang soleh kerana mengingatkan kita kepada Allah dan menyuburkan akhlak kesolehan serta melembutkan hati. Kena duduk dengan orang soleh. Satu, mereka ni akan beri syafaat kecil kepada kita di mahsyar nanti. Orang soleh betul lah. Bukan orang nama soleh atau tak soleh. Orang okay, yang betul-betul soleh kita tengok ke dia kita rasa kaji ibadat tengok ke dia pun ya Allah. Biar rasa gitu. Tapi kalau tengok ke dia lebih kurang ya. Tak buat apa. Duduk dengan orang soleh kita akan jadi soleh. Macam orang kata duduk dengan orang jual minyak wangi walaupun mu tidak beli tapi kuat-kuat wangi ada. Tapi kalau mu duduk dengan orang jual ketung, mu tak ketung pun mau ketung. Mau duduk gitulah.
Kita malas nak sebut orang yang tukar besi. Takut marah kalau orang welding pula tak. Mu duduk dengan orang jual ketung-ketung sama gitu. Maksudnya duduk dengan orang busuk-busuklah kita, duduk dengan orang baik-baiklah kita. Walaupun kita baik, kita duduk dengan orang belagu aja. Orang lagu aja. Polis pun mari gemuk tangkap. Eh tangkap siapa? Dia tangkap semua sekali. Duduk dengan orang dadah. Kita tak sesak dadah tapi polis pergi serbu, ADK pergi serbu dengan kita-kita sangkut. Maknanya buruknya kalau kita duduk dengan orang buruk, jahatnya kalau kita duduk dengan orang jahat. Eh duduk dengan orang baik selalu sekurang-kurangnya ada syafaat kecil yang akan dia bawa nanti di padang mahsyar untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Dia baik dengan Allah. Dia alim ulama. Sebab tu ramaikanlah, perbanyakkanlah guru-guru tuan-tuan eh. Jadilah khadam kepada guru-guru. Anas bin Malik berpuluh tahun dia jadi khadam kepada guru iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinggi-tinggi guru sa'alim alim gurunya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah betulkan, saya sebut bila eh. Saya pernah betulkan seorang tabligh pada zaman tu masa lepas balik Mesir. Dia balik Mesir, dia pun dengan seorang hamba Allah tabligh. Dia kata, aku nak pergi ke Pakistan Ustaz, nak pergi ke India. Mau apa? Nak pergi jumpa guru Maulana Syekh. Oh, bagus, jumpa guru. Dah buat umrah haji ke apa dah? Mau tak pergi lagi? Mau kata beginilah, duit ada tu pergi buat umrah dulu, haji payah tak? Pergi buat umrah. Eh, tak nak pergi jumpa Tok Guru, Tok Guru dulu lah dia kata. Memang Tok Guru. Guru pada Tok Guru tu siapa? Guru kepada Tok Guru ialah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Dia lagi tinggi daripada guru kita. Jumpa dia dulu sebelum jumpa Maulana di Pakistan ataupun dia. Pergi sana dulu. Macam orang kata nak pergi buat umrah saja. Aku nak pergi umrah ni tapi aku tak nak pergi ziarah Nabi. Allah, kau hajar tu. Mu nak pergi buat umrah, tak sempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kubur mu, kubur ayahmu. Ni nak pergi ziarah kawanmu. Ni, nak pergi sini. Lalu. Tak singgah rumah ayah kita ni. Kuburlah ayah kita dah mati, mak kita dah mati. Gi ziarah adik-beradik. Bagus ziarah adik-beradik ni. Ni mak ayahmu ni. Mu kena pergi juga mak ayah. Walaupun dahulu kan hak ni, hak hidup ni. Pergi ziarah kenduri apa. Habis ni singgah walaupun sesaat. Mak dan kau ni. Tak ada adat lah bagi seorang anak. Divert daripada ziarah mak dan ayah dia. Kecuali dia naik kapal terbang. Naik kau tu biar kau lupa lalu kau Kuantan. Ayah duduk Kuantan, kita pergi Kelantan. Divert tak boleh buat apa, takkan nak terjun turun. Waktu bodoh lah pula, minta payah terjun. Ni satu lantai. Gi juga. Kecuali mu naik bah rombongan yang memang tak lalu, tak singgah kat kapung mu. Tak lewat apa tu. Itu luar kawalan kita. Tapi kalau gi balik dengan kereta sendiri, naik bah, naik grab, singgah ni. Mak ayah kau. Begitu juga pergi buat umrah. Memang Baitullahil Haram. Tapi nak tawaf apa siapa yang ajar tu. Bapa bagi segala guru, bagi segala guru ialah Allamah, Maulana, Al-Habaib, habis. Segala-gala milik Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin zero dia dulu. Sebab tu Nabi kata, la apa ni? Ada. Habis kat tu la apa tahu ni? Tu ingat je. Aku tak ingat pun la apa tahu ni. Mana Azam mana? Lum tak ada lum. Ada. Tak ada lum. Hot shot tak apa. A'udzu bika min syarri ma sana'ta wa laka bi ni'matika 'alayya wa 'ala wa fi li fa innahu la yaghfiru dhunuba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashaddu ar-rihal illa bi salasatil masajid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan bersusah payah, jangan bersungguh sangat kamu nak berrihal, rihlah, bersuka-sukaan. Illa, kecuali tiga masjid, bolehlah kamu nak bersusah cari duit nak pergi ke sana bersungguh-sungguh. Apa dia? Masjidil Haram Mekah, Masjid An-Nabawi Syarif bil Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin. Tiga tempat tu boleh susah. Mana menyusahkan diri, membebankan diri sebab nak pergi tiga tu. Selagi tak pergi tiga tu, jangan duduklah nak sibuk nak pergi ke Mexico, Argentina, apa ni, nak pergi jumpa dengan Diego Maradona. Ada dah mati dah dah. Budak tu mati dah hidup lagi. Mati dah dah. Ataupun Zico, Brazil, Zico. Zaman-zaman kita dululah. Dah.
Maksudnya boleh nak pergi selepas daripada tiga tempat kita pergi. Ada kecuali dia, kecuali anak kita ada sana, ada konvo. Anak kita satu belajar di US, dua di Mexico, tiga Afrika, empat Somalia. Anak kita Somalia pun ada anak kita. Maka bolehlah pergi sebab ada, ada sebab. Kalau tak ada sebab nak rehat saja-saja, sedangkan tiga masjid ni tak pernah pergi lagi, jangan. Tak dosa, tetapi tidak menjadi pilihan. Tidak aula kamu pergi tempat lain, sehingga sebut la tashaddu. Jangan menyusah sangat, habis duit pergi tempat-tempat tersebut, kecuali pergi tiga ni dulu. Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Selesai yang ni, ha, pergilah lagi Masjid Turki ke mana ke. Ni duk kau pergi ke masjid lain dulu, tiga tak pergi lagi. Hipung duit pergi Masjidil Haram dulu. Masjidil Haram otomatik lah, dah pergi Masjidil Haram tu, pergi ziarah Nabi di Masjid An-Nabawi. Ha, nak pergi ke Palestin tu payah sikit. Macam hamba ni doa nak pergi ke Palestin. Tak boleh pergi lagi. Tak boleh pergi lagi, tak jumpa lagi nak pergi ke Palestin. Nak kena pergi juga Masjid Al-Aqsa. Minta dengan Allah Ta'ala, ya umur tu panjang sikit lagi nak pergi ke Al-Aqsa. Ha. Lepas tu mati, mati di Madinah. Hak minta, hak kita minta begitulah harapannya. Kita tak nak duduk Malaysia, mati Malaysia. Menyusah, perasaan 20 tu tahu pun tak. Tapi nak macam mana? Kalau Allah dah tulis, dah takdir yang mati sini, sini lah. Takdir yang mati di Kelantan, Kelantan lah. Tapi hak molek dia mati di Madinah. Ha. Kenapa tak nak Mekah? Mekah jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak suruh dekat dengan dia. Sebab apa? Bila dekat dengan dia, bangkit sama-sama. Kalau boleh bangkit, kan ada? Boleh-boleh dia bangkit. Kalau tak boleh dia bangkit, apalah jauh-jauh sikit. Betapa. Tapi, kawasan Nabi juga. Bak bangkit sekali dengan dia. Pun bangkit, kita bangkit-bangkit. Bila bangkit sekali setepat ni, macam bangkit di Husna ni, walaupun duduk blok ni hujung sekali, blok 12 belakang. Eh? Di belakang ni. Jauh ni atas bukit dah. Tapi kawasan ni juga. Jadi kurang-kurang kenal. Oh, kenal. Ini duduk mana? Nu. Freshing 27. Mana jauh hangat daripada tu. Orang Husna aku tak kenal. Mana tak muduk? Ha. Maka begitu juga kita dengan Nabi SAW. Segi kebangkitan, belum lagi kira dia umat yang terbaik, tak kira lagi. Segi kebangkitan dulu, bangkit dulu. Bagi kita bangkit pula, kemudian kenal pula sebab kita beramal dengan sunnah. Ada serban, selah, tak kepala, ada ridak, ada celok mata, ada air wangi, ada jubah. Nabi pun kenal, tengok. Eh, ni masa aku tak ada dulu ni, aku dah wafat. Tapi dia, eh dia ikut ni. Dia ni, haa, tu hak naknya. Sahabat Nabi tak pelik. Sebab sahabat. Nabi kata, eh mana ahibak, ahibuna, mana hak aku kasih ni? Akulah kami, dak, memelah mu sahabat aku. Hak lain tu ialah ikhwani, ikhwan. Saudara aku ialah orang yang ikut jejak Nabi selepas Nabi wafat. Kita, kita tak tengok Nabi. Tapi kita ikut dia. Sahabat tengok Nabi. Sebab tu dia ikut Nabi, dia tengok Nabi. Macam ni Nabi, ya Allah cantiknya Rasulullah, baik pekerti dia, mulianya dia. Dia pun tertarik. Kita tak tengok. Macam mana kita boleh tertarik dan kita ikut sunnah Nabi SAW. Oleh kerana tu Nabi kata, dah lah bangkit dia bangkit. Dekat dengan Nabi, dia pun tengok, la ilah, hak ni ada celok, hak ni ada air wangi, hak ni ada kayu suri, hak ni kayu serban, hak ni ada jubah, hak ni ada redak, hak ni ada bini dua, hak ni bini tiga, bini empat. Tapi hak adil lah. Ha, bini empat kau tak ada. Sengit juga, Imam Ghazali kata. Bakit dia berubuh kalau sengit, jalan mepeh, puayah, kena kena ketik tongah, kata kata. Hak tu maknanya, bini ramah tapi tak adil. Ha, tapi jalan gagah, kuk-kuk gagah sebab ditolak oleh pak isteri. Ha, itu keadaan dia. Jadi, nak adil kena kahwin dan adil lah. Kalau kata tak boleh adil, fawahidah, padesa lah. Tak. Satu pun tak nak ada nafkah pun tak bagi, apa tak bagi, entahlah. Jadi buat dosa je, buat khianat kepada anak orang. Maknanya menzalimi orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Malam ni malam Jumaat kita berhenti awal lah. Pasal notis ada siapa ni, dia kata berhenti awal sah. Eh, sambung esok lagi. Boleh? Ya ke? Ya ke? Ya nampak jeling-jeling kat aku ya. Okey, hadis ke-28 ini. Hadis ke-28. Tanda dah berhenti setakat ni. Sobat apa? So lagi. Wan Abi Said ini Khudri. Wallahu a'lam. Kita sambung mula. Apa? Nak pergi mai. Ada makan ke tak? Tak ada. Tak ada sambung.
Ada? Ada bukti. Okey, kita sambung semula lah setakat itu dulu untuk malam ni. Kita akan sambung ke hadis ke-28. Hadis itu pendek je, iaitu mengenai khairul majalis, sebaik-baik majlis. Ada huraian dia nanti yang kita akan huraikan. Wallahu'alam, sekolah itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, sangka baik dengan Allah. Inna apa ni ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-ku terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Kesangka baiklah dengan Allah, walaupun Allah uji kita dengan uji dan uji dan uji dengan pelbagai ujian, itu untuk menaikkan martabat insan sebenarnya. Maka jadilah orang yang sabar, kerana Allah bersama dengan orang yang sabar, dan orang yang sabar itu balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Haqq. Sabr.